isunya. Pertama saya tidak punya partai dan tidak punya hubungan dengan partai secara langsung. Saya tuh melayang sendirian, tidak ada partai yang membawa juga. Lalu yang kedua isunya, kalau mau menjadi calon wakil presiden itu dananya besar. Bahkan ada yang datang ke saya, itu Pak, Bapak mungkin masuk calon wakil presiden, tapi dana untuk saksi saja diperlukan 1,6 triliun. Untuk saksi saja ya, kan bilang itu, TPS berapa? TPS-nya itu jumlahnya 832.000 TPS. Kalau satu saksi saja dibayar 500.000, dikalikan saja. Belum nanti ke tingkat kabupaten, provinsi dan seterusnya, 1,6 triliun. Yang diperlukan kontribusi dari seorang calon wakil presiden. Belum lagi kampanye, setiap kampanye itu bisa setengah miliar, 500 juta. Ya kayak gitu aja, sedikit. Kalau kampanye-kampanye yang impor, ada artisnya, ada ini. Jadi berapa orang yang terlukan untuk diperlukan, suami itu saya tidak mengadakan pernyataan apapun. Tiba-tiba, pada hari Minggu ketika saya sedang berkunjung ke sarang kolonnya Kiai Abdullah, di tengah saya telepon oleh Edi Presiden, Bapak dimohon Bapak hari Senin dan Selasa tidak keluar kota, atau kalau di luar kota bisa segera pulang ke Jakarta antara Senin dan Selasa. Kenapa? Mungkin Bapak akan dipanggil, diundang oleh koalisi PDIP untuk menjadi calon wakil presiden. Intinya itu saya diberitahu oleh Pak Mahfud, pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presiden dari Ganjar. Dan diberitahu Pak Mahfud nggak usah mikirkan uang, nggak ada bayar di sini. Kaget saya.